Hello guys, selamat pagi. Selamat kembali ke channel The Honda Guys bersama saya Ik. Okay, dan hari ni apa yang ada dengan saya adalah Honda CR-V generasi kelima versi 1.5 turbo. Tapi ini adalah variant all-wheel drive. Sebelum tu, saya nak ingat korang untuk like, share, subscribe channel ni sekarang. Okay, macam saya cakap tadi, apa yang ada dengan kita hari ini adalah Honda CR-V 1.5 Turbo versi all-wheel drive. Ini adalah kereta tahun 2021. And for you guys information, kereta ni untuk dijual. Harga dia, korang kena PM saya dan kita akan deal the best price for you guys. Untuk review hari ini, review ringkas hari ini, kita nak tengok bahagian enjin, bahagian luar, bahagian dalam. And then last sekali, test drive kereta ni lah. How it feel. Okay, first thing first, kita tengok pada bahagian depan. Kereta ni datangkan dengan lampu LED kiri dan kanan versi reflector. Sebelum saya terlupa, ini adalah versi facelift yang mana bumper bahagian bawah ni dah di-redesign balik oleh Honda. Dia nampak macam masam sikit muka dia kat bawah tu. And then dia ada honeycomb grill untuk atas dengan bawah sini. And then lepas tu dekat sini ada LED fog lamp. And then dia punya DRL dekat sini, bentuk L shape. Personally, I lagi prefer rupa generasi kelima ni berbanding dengan generasi yang keenam, yang mana yang ni dia nampak lebih lebar and then lebih curvy sikit compared yang generasi keenam ni. Generasi keenam ni dia nampak lebih edgy, lebih boxy sikit kan. Tapi yang ni, I suka dia punya lampu ni. Kalau you guys tengok, lampu dia sebenarnya bukanlah seketul besar bentuk trapezoid ni, tapi dia sebenarnya bentuk dia complicated sikit. Kalau you guys tengok line ni, dia punya lampu ni dekat sini dan bersambung kat sini, dia ada lebih kurang bentuk macam lampu belakang Honda Accord stapler tu. Nevertheless, dia punya look memang cantik. So ada chrome panjang sampai sana. Lagi satu design features yang ada pada CR-V generasi kelima ni adalah dia punya bonnet line. Kalau you guys nampak dekat sini, dia macam ternaik sikit tau. Nanti kita tengok daripada dalam macam mana rupa dia. Dia sebenarnya bagi saya lah, personal opinion, agak sedikit mengganggu sikit lah dia punya design ni. Compact yang macam sekarang ni, dia buat straight line dekat sini. So that's why dia nampak lebih edgy, lebih boxy. Kereta ni masih lagi standard, mengekalkan rim standard bersaiz 18 inci. Yang ni saiz tayar dia 23560R18. Tayar yang di-equip ni tayar Toyo Process R45. Yang ni versi facelift, tayar dia bentuk bunga-bunga macam ni. And then you guys boleh nampak owner dah pasang side step, functional side step bukan kosmetik. Kereta ni nampak rugged dengan side seal warna hitam tu. Door visor pun dia dah bubuh, owner dah bubuh depan belakang. Dan untuk bahagian belakang, ni versi all-wheel drive. Kereta ni CC dia 1.5 liter turbo. Horsepower dia, if I'm mistaken, 192 horsepower dengan 255 Nm of torque. So dekat bawah ni ada macam skid plate. Kecil dia juga, tak boleh nampak. Build quality, Honda being Honda, fitment semua masih lagi cantik. So kita tengok kat sini, semua solid lagi. Okay, tak ada plastik yang bergoyang ataupun plastik yang dah terbuka ke apa. Owner memang jaga betul kereta ni. And kereta ni juga didatangkan dengan Honda Lane Watch Camera. Lepas tu ada Honda Sensing Safety Suite kat atas ni. And then dia ada juga radar sensor dekat depan. So itu daripada segi luaran. Kereta ni besar, dia panjang. Nanti kita tengok dekat bahagian belakang. Saya sendiri pun terkejut sebab daripada luar kita nampak biasa, tapi bila dah tengok daripada dalam, memang something else lah kereta ni. Alright, so itu je bahagian luaran. Jom kita tengok bahagian dalam. Nah, rupa dalam dia, kereta ni memang betul-betul premium. Okay, harga jualan last time lebih kurang dalam RM140 hingga RM160,000. So ini semua soft leather padded. Ini pun leather padded. Okay, ini leather padded. Lepas tu ada wood garnish kat sini. And then dekat bawah ni hard plastik lah, normal lah for car like this kan. And then dia datangkan dengan electric seat. Dia ada lumbar support up down depan belakang. And seat dia pun leather. Ha, tapi kalau you guys perasan, seat dia ni, design dia macam saya pernah buat video untuk CR-V 6th gen.
saya rasa dia punya design seat ni sama je dengan yang 6 gen tu. Apa yang saya boleh katakan, seat ni bagi saya sedikit keras kan, dia sedikit upright lah, dia tak ada contour sangat. Maybe design dia dibuat macam ni sebabkan kereta ni kereta SUV, so you nak lebih vision bila you drive kereta ni kan. Okay, bahagian meter dia, so itu dia punya grafik kat dalam situ. Ini semua soft touch dashboard, steering, leather wrap. Okay, sini semua soft touch. Ini semua soft touch. Lepas tu ada wood garnish kat sini. Kat bawah sini hard plastic, a very high quality hard plastic eh. Lepas tu dekat bahagian driver ada leather padded dekat sini. So maybe bila you drive, you boleh restkan dia punya kaki kat sini lah. Taklah sakit sangat bila drive. Sebelah passenger pun ada. Lepas tu dia ada datang dengan paddle shifter up down. Anyway, kereta ni menggunakan transmisi CVT. Tapi dia punya shifter ni agak membantu bila you nak pick up lebih masa, nak memotong ataupun tiba-tiba datang nak buat spiritual driving ke apa semua kan. So ini sangat membantu lah. What else? Kereta ni datang dengan touchscreen infotainment system. Dalam ni ada banyak-banyak setting yang you guys boleh buat lah. Okay, ada setting phone, nak connect phone. And information kan, yang ni pun dah didatangkan dengan Apple CarPlay dengan Android Auto connectivity. Okay, aircon control dia dekat bawah sini. Dan dia punya gear knob kat sini. Satu benda yang saya tak suka dengan kereta ni eh, bila you drive, you nak masuk you nak masuk D, you akan buat macam ni kan. Tapi sebenarnya you bukan dekat D tau, you dekat N there. Kan, bila you buat D macam ni, daripada mata saja dia nampak macam you masuk dekat S. S dia dekat bawah. Satu lagi, okay, mungkin daripada atas straight view daripada sini mungkin nampak clear lah. Tapi bila you sengit macam ni, bila you duduk dekat sini, you nampak macam this is D kan. Tapi maybe sebab saya tak biasa lagi. Tapi mana warna-warna yang dah biasa tu mungkin okay lah macam ni kan. And dia datang dengan electric parking brake. Lepas tu ada brake hold function. Okay, ni sangat membantu, terutamanya bila dalam traffic jam. Part yang saya paling suka sekali adalah dia punya center console. Center console je ni besar betul. Ini cup holder dua. Lepas tu sini ada compartment sikit untuk you taruh phone ke wallet ke. Saya paling suka part ni sebab dia removable. Lepas tu adjustable, boleh adjust depan belakang ataupun you cabut terus. Ha, tengok apa besar dia punya compartment ni. Okay, ini paling suka, paling best. Lepas tu dia punya armrest leather padded. Okay, ini rubber padded, ni rubber padded, rubber padded. Okay, so inilah view dia, dashboard dia, Honda CR-V generasi kelima. Harga nak tahu kena PM saya, nanti saya akan letakkan link untuk you guys contact saya. Kereta ni adalah kereta yang didaftarkan di bawah HCUC, Honda Certified Used Car, dekat Honda Malin Hemoto Seremban lah. So apa yang HUC ni dah buat, dia dah refurbish balik kereta ni. Dia ada beberapa item yang diorang kena check, diorang kena ganti sebelum kereta ni diluluskan untuk dijual di bawah Honda Certified Used Car. Okay, so korang jangan risau, kereta ni memang in a good hand. Dia punya mileage adalah 51,946 km, 52,000 lah. Kereta ni kereta tahun 2021, satu owner. Kalau you guys ada dekat tempat saya, you guys akan kata yang owner ni memang betul-betul jaga kereta. Kereta memang pristine condition, cantik, clean, tak ada apa-apa defect yang saya boleh nampak dekat sini. Kalau korang nak view kereta ni, boleh klik link dekat bawah, nanti saya bawa korang untuk view kereta ni. Ini adalah saya punya driving sitting position. And jom kita tengok dekat bahagian belakang, surprise apa yang saya nak tunjuk dekat korang. First thing first, pintu dia ni opening sangat luas. Saya rasa 90 darjah. Opening besar macam ni memang sangat-sangat membantu untuk korang load unload barang yang ada dekat dalam kereta. And surprise dia, you guys tengok eh, dia punya leg room kat sini luas tau. This is my driving sitting position eh. And then dia punya lantai kereta ni almost
flat. So macam saya, saya lagi suka kereta yang macam ni sebabnya bila kita ada anak kecil, kita akan ada bawa banyak barang, especially dia punya beg susu, maybe kita nak standby payung kat dalam sini. So bila macam ni, so you boleh letak payung ataupun letak barang-barang diorang tu dekat sini tanpa ada banyak gangguan daripada center tunnel tu. So macam saya cakap tadi, ini adalah my driving system position. Kalau saya duduk upright macam ni, saya ada lebih kurang satu jengkal leg room untuk bahagian belakang sini lah. So you boleh nampak kaki I tu nak ke sana tu, ruang dia banyak lagi. So saya boleh melunjur pun kaki kat sini. Memang betul-betul selesa duduk kat belakang ni. Lepas tu headroom, saya ada lebih kurang 5 jari. Luas juga kan? Dia tinggi, surprisingly luas. Bagi saya dah on par macam Honda Accord punya size. Lepas tu untuk door panel untuk passenger ni, semua leather padded. Sini pun leather padded. Lepas tu ada wood garnish, sama macam kat depan. Cumanya bahagian atas sini dia bagi hard plastik, tapi very high quality hard plastik lah. Sebab yang macam kat depan tu, dia punya material dia soft touch. Ha, tapi yang dekat belakang ni dia bagi hard plastik. Lepas tu untuk bottle holder ada satu. Sini ada liter compartment, kat sini pun ada liter compartment lah untuk kegunaan passenger belakang. Rear aircon vent, cumanya yang ni dia tak boleh adjust dia punya temperature lah. And ada dua USB kat sini. Sini pun ada. Lepas tu ada armrest. Besar betul dia punya armrest ni. Saya rasa lebih kurang sama macam yang apa yang ada dekat dalam Honda Accord. Dia ada dua kat holder. Okay, jom kita tengok boot space bahagian belakang sebelum kita test drive. Okay, dia datangkan dengan power boot. You boleh keyless, you boleh hand free juga macam ni. So just swipe then di belakang dan dia akan tutup sendiri lah. Ramai orang tak suka dengan power boot ni. Satu sebab dia lambat, dan satu lagi sebab dia bising. And then bila nak buka, yes, swipe kaki tu. Tapi make sure kunci ada dengan you lah, then baru dia function lah. So this is a boot space untuk Honda CR-V generasi ke-5. Pada mata kasar, you guys akan nampak benda ni macam kecil, tapi sebenarnya ni bagi I is a class leading. Honda memang famous dengan benda-benda macam ni eh. Dia daripada luar dia nampak macam biasa je, tapi package kat dalam tu yang lagi penting eh. Dekat luar you nampak kereta tu macam kecil, tapi Honda punya specialization dia boleh buat dekat dalam tu luas. Okay, dia datangkan dengan tonneau cover untuk korang sorokkan barang-barang daripada orang nampak apa semua kan. Tonneau cover ni pun boleh, korang boleh cabut, boleh simpan. Dan sini ada dua lever untuk korang turunkan seat untuk dapatkan lebih ruang dekat bahagian sini. So untuk bahagian bawah sini ada spare tyre, full size spare tyre. Yang ni design rim dia semua, tayar semua sama size dengan apa yang pakai kat luar lah. So inilah dia boot space untuk Honda CR-V. So kita buat satu walk around dan you guys boleh tengok kereta ni. Ya, pada yang berminat nak dapatkan kereta ni boleh contact saya, link ada dekat bawah, dan saya akan bawa korang test drive dan kita cerita pasal harga lah. Jom kita tengok bahagian enjin. Ini adalah bahagian enjin Honda CR-V ni. You boleh nampak eh, enjin dia betul-betul bersih, kemas. Memang kereta ni kereta berjaga. Macam saya cakap, ini adalah enjin 1.5 liter VTEC turbo yang menghasilkan 150 horsepower dengan 250 Nm of torque. Kalau figure tu tak betul, maybe you guys boleh komen dekat bawah. Sebelum kita habiskan video ni, jom kita buat sikit test drive. Maybe? Jom. Jom kita buat test drive. Kamera saya mount pada bahagian dada. Okay, let's go. Okay, untuk test drive ni saya tak adalah nak bawa beria sangat. Kita just pusing kawasan sini je. Okay, kereta ni masa bawa dia sama je macam kereta-kereta Honda yang lain. Dia rasa smooth sebabnya CVT tu. Bagi saya, paling suka feel CVT daripada Honda ni sebab dia rasa, macam nak cakap lah, dia tak rasa leggy, dia tak rasa berat. Cuma yelah, sebab dia CVT, you maybe, you memang akan dengar kereta tu mengerang bila you cuba tekan lebih sikit lah kan. Contohnya macam ni lah. Ha, dah, you tak rasa pun dia lag ke berat ke apa, tak rasa. Memang you rasa kereta ni smooth je dia jalan, dia pergi. Okay, so pedal shift, try masuk kanan.
Alright guys, I'm so sorry kita tak ada video on board footage. Sebabnya tak sedar masa tengah-tengah bebel tadi tu, masa kita tengah test tadi, bateri GoPro ni boleh habis pula. Tapi hopefully ada sikit lah yang you guys boleh dengar. Macam saya cakap yang pasal CVT dia tak ada laggy, tak ada rasa berat apa semua. Bila you tekan accelerate je, kereta ni memang betul-betul nak pergi je. Lepas tu dengan turbo charge punya assistance, yalah 190 horsepower, takkan tak ada power kan. Kereta ni memang ada power. Lepas tu on handling side, untuk handling side ni, dia basically tak sama macam Honda generasi ke-6 yang saya test baru-baru ni dekat Genting. Yang tu, dia punya suspension setup memang rasa sebiji macam kereta. Memang you betul-betul enjoy corner dengan yang tu. Tapi dengan yang ini, I tak sure sama ada ini setup untuk all-wheel drive ataupun untuk semua CR-V generasi ke-5 ni. Dia rasa sedikit wobbly tau. Bila ada jalan tak rata tu, mata kasar kita tak nampak, tapi bila kita lalu jalan tu sebenarnya dia tak rata, you akan rasa sikit macam kereta tu wobbly, dia bergoyang-goyang. And masa ambil corner tadi pun boleh rasa yang ni tak sharp macam yang generasi ke-6. Tapi korang pun kena faham lah, ini bukan kereta sport. Ini kereta untuk kita bawa family pergi jalan-jalan santai-santai. Tapi walaupun handling dia tak se-sharp yang generasi ke-6 tu, I boleh katakan yang ni masih okay. Tak adalah teruk sangat. Yup, acceptable lah dia punya handling macam tu. Yalah, sebab kereta ni besar, orang panggil pun anak gajah. Dia memang gemuk kereta ni. And bila you attack the corner laju macam tu, of course lah dia memang akan membuangnya juga. Sama jugalah macam yang generasi ke-6 tu, sebab body dia besar, berat apa semua kan. Kereta ni open for sale under Honda Certified Used Car. Kalau you guys berminat untuk dapatkan kereta ni, boleh contact ataupun boleh klik link dekat bawah. So see you guys next time in the next video. I'm Ik signing off from this week video. We are the Honda guys, we are all about Hondas. Jangan lupa like, share, subscribe.